Halo teman-teman, kembali lagi bertemu dengan saya Fani Rihardi di channel YouTube saya. Kali ini saya akan kembali melakukan unboxing satu barang yang tentunya akan sangat berguna bagi saya dalam membuat video-video saya selanjutnya. Barang apakah itu? Nah, sebelum kita membuka barangnya, jangan lupa untuk like, comment, dan juga subscribe yang belum subscribe, dan juga bagikan ke teman-teman kalian video saya ini. Oke, sekarang kita akan mulai membuka barangnya. Ini dia barangnya teman-teman, lumayan besar, lumayan panjang. Apakah ini? Oke, kita akan buka saja, kita akan gunting bagian sini. Main kasar saja. Barang ini sebenarnya sudah saya beli lama dan sudah datang lama juga, namun belum saya unboxing karena masih terlalu banyak acara, sok sibuk ceritanya. Jadi baru saya buka sekarang. Apakah isinya? Ini dia teman-teman, tripod Lightweight, tripod Eco 193A dari Takara. Oke, tripod ini terdiri dari 3 bagian. Wow, tingginya lumayan tinggi, sekitar 1,4 meter kalau nggak salah, dan juga seberat 3 kilogram, lumayan juga. Max load-nya sih, ini bukan beratnya, kalau beratnya sekitar 990 gram. Jadi tripod ini bisa menahan beban sampai 3 kilogram. Oke, sekarang kita akan buka saja wadahnya ini. Tripod ini saya beli secara online melalui aplikasi Tokopedia. Nah, ini pengemasannya cukup rapi. Ada apa ini namanya, wrap bubble atau apa, nggak tahu juga sih. Bisa untuk mainan. Oke, kita buka begini saja. Saya belum tahu ya, penampakannya cuma ngasal aja beli. Beli yang Takara. Oh, ini ada hadiahnya. Apa ini? Tempat untuk HP sepertinya ya. Holder ya ini ya, untuk HP. Bisa ditarik-tarik ini, seperti ini. Oke, ini tadi. Terus kita mendapat tas yang lumayan bagus juga. Bagus juga. Kita lihat dalamnya. Wow. Mantap. Ini tasnya bisa turun bawa-bawa. Ini dia tripodnya, lumayan gede. Mantap. Beda dengan tripod yang saya gunakan itu karena itu kecil. Ini lumayan besar. Kalau itu yang saya gunakan itu mungkin tripod untuk HP ya, tapi juga bisa untuk DSLR, namun kakinya karena lumayan kecil jadi saya membeli yang agak besaran. Seperti ini penampakannya teman-teman. Ini bisa gimana ya, bisa di tarik-tarik. Saya belum terlalu tahu ya ini ya. Oh, bisa begini.
Oke. Ini apa ini ya? Ada semacam tuas. Ini ada tuasnya juga. Wow, bisa memanjang gini ternyata. Dengan tuasnya tadi bisa diperpanjang. Di sini juga ada kayak water pass-nya, di sini juga ada. Ini juga bisa. Ini harusnya bisa begini. Nah. Ini bisa dimiringin gini. Oke, bagus. Ini ada tambahan tambahan lehernya. Leher atau apa namanya? Lumayan bagus. Ini bisa sangat panjang ya, 1,4 meter. Seperti ini penampakannya, ini ada pengatur beban atau apa ini. Saya juga kurang paham dengan tripod. Ini ada, ya seperti inilah. Lumayan besar, lumayan kokoh. Bahannya juga bagus, kayak plastik tapi kayak metal, nggak tahu bahannya apa. Wow. Lumayan panjang juga, 1,4 ya. Ini bisa berdirikan di lantai seperti ini. Ini bisa lumayan panjang, lumayan tinggi. Ini untuk naruh beban, misalnya ada angin atau apa. Ini kalau mau menurunkan tinggal di untir aja seperti ini, teman-teman. Oke. Seperti itu ya, ini sekilas, hanya review sekilas saja. Saya lebih ke unboxing, tapi review sekilas. Seperti ini penampakannya, ini ada tempat untuk memegang tripod ini. Misalkan mau dipegang seperti itu. Oke, ya. Ya mungkin segitu dulu ya teman-teman ya, seperti ini ya, tripodnya seperti ini. Dan saya harap dengan saya menambah beberapa aksesoris seperti ya kemarin itu mic eksternal dan juga ditambah dengan tripod ini, saya akan lebih lagi dapat menyajikan video-video yang lebih bermanfaat, menghibur juga nantinya, akan ada konten-konten menghibur dan juga informasi-informasi yang lain yang saya harap itu dapat bermanfaat bagi kalian. Maka dari itu jangan lupa untuk kembali saya berkampanye lagi karena ini musim kampanye 2019 agar teman-teman dapat like video ini jika suka dan juga berkomentar di bawah. Dan juga jangan lupa untuk subscribe bagi yang belum subscribe karena berlangganan itu gratis. Dan juga bagikan video ini kepada teman-teman kalian agar lebih bermanfaat. Oke, segitu dulu teman-teman video kali ini. Selamat bertemu kembali di video-video saya selanjutnya yang saya harap bisa lebih baik lagi. Dan terima kasih sudah melihat. Bye.